What's up, Mamang? Balik lagi sama Bang Lubang Alex. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutin lagi, guys, PUBG Mobile-nya, guys, ya. Seperti biasa, guys, gue mau turun di tempat favorit terbaru gue, guys, ya. Lupakan Rozok, lupakan Pochinki. Kalau ini sudah melewati garis, lalu gue bakal turun di menara, cuy, ya. Dan ini sepertinya gue pastikan gue akan turun pertama, guys. Tidak ada orang yang berani turun sini, guys, ya. Atau ada yang berani. Langsung saja, guys, kita dapat apa nih? Nggak ada senjata, langsung turun ya. Langsung turun, langsung selamatkan yang merah-merah dulu, guys. Karena yang merah-merah itu penting, cuy. Ada yang turun ya. Nggak ada senjata juga nih, cuy. Gimana nih, guys? Ada yang telat turun, guys. Itu sarapan kita, guys. Sarapan pagi kita yang berenergi. Ayo, Bang. Mana dia, guys? Halo. Halo, Bang Auk. Langsung kita kasih shotgun, guys, ya. Duh, welcome back to lobby Gimang. Siapa suruh, guys, telat turun menara? Kalau telat, mending pakai glider turun ke bawah. Itu sih saran gua sih, ya. Jangan mencoba-coba lewat tangga sini, guys, karena berbahaya, guys, ya. Kalau musuhnya pasti punya senjata lah, nggak mungkin nggak punya, guys. Oke, kita akan masih mengeksplor menara, ya, guys, ya. Nggak ada barang nih, dapat nih. Oke. Ada yang turun di bawah, guys. Ada yang turun di bawah, ya. Sabar, kita ambil DBS dulu, ya kan. Kita belum dapat senjata rifle, nggak apa-apa. Ada yang baru turun nih, cuy. Mau tes AMK. Oke. Doom. Oke, guys. Langsung kembali ke lobby, guys, ya. Kita masih. Wih. Ada musuh nagan kali 4 dan kali 3. Apakah gue menggunakan musuh nagan kali 4? Tapi sepertinya enggak dulu deh, guys, ya. Kita pakai ini aja, pakai barrel dulu sama UMP Gimang dulu, ya, bos. Lanjut lagi, guys. Kemana nih kita, guys? Ke bawah. Sebentar, ada step lagi, guys. Parah banget sih teman-teman semua nih. Bentar. Di atas tadi ada attachment, ya, extend. Ada orang di atas, guys. Oh, bentar. Oh, dia naik lift, cuy. Naik lift dia, ya. Dia naik lift, guys. Oke. Tuh, dikasih excellent work, ya. Gua cover teman gua, guys. Walaupun kita tidak saling mengenal, ya, tapi gua selalu cover, guys. Dia naik lift. Turun di atas gitu kan. Nih dia nih yang gua cari. Extend Mach AR. Oke, barrel gua seperti sudah penuh, guys. Lanjut lagi. Berarti dua orang yang turun di atas sudah kita selesaikan, ya. Di bawah kayak ada suara-suara UMP itu, guys. Kosong, lanjut lagi. Phase 2, helm 2, cukuplah buat mid game ini. Cukuplah buat mid game. Nah, ada yang ori tuh. Ada yang ori 50 cents tuh, ya, ori tuh. Yuk, cari, guys. Ada Sultan juga, guys. Sultan Glacier, dimana kah Sultan Glacier? Ya, baru diomongin. Kalah tuh nomor 1, Sultan Glacier. Sabar. Baru kita mau mencari Sultan Glacier, tapi dia udah kalah, guys. Sabar, guys. Ini ada satu orang di sini nih, sabar, ya. Kita intip-intip dulu, guys. Ada satu orang di sini nih. Harus bisa. Sabar. Nah, ini dia, guys, 50 cents, ya. Oke. Apakah dengan kita mengkill 50 cents hitungannya sudah clear, guys? Itu dia, guys, ya. Apakah sudah clear? Wih, banyak banget barang. Bentar. Aku ngepron dulu, Pak, karena takut ditembakin. Kita buang. Kita pakai. Kita buang. Adjust. Ini juga di adjust, ya. Oke. Masalahnya kita tidak bisa nembak keluarga di sini, guys. Kita harus agak maju ke depan. Oke, teman semua. Nah, teman-teman semua, kemarin gua live streaming PUBG, kita main custom room, ternyata cukup sukses, ya, guys, ya. Viewsnya lumayan banyak, ya. Gua senang banget, guys, karena banyak banget antusias dari teman-teman semua. Walaupun itu hari Kamis malam, loh, guys, yang besok gak libur, karena kan gua kalau live streaming tuh malam, ya, guys, ya. Tapi yang nonton lumayan banyak sih, gua senang banget sih, guys, ya. Luar biasa. Jadi emang gua akan memberikan yang berbeda ketika live sama konten, guys. Kalau konten kita full gameplay kayak begini, guys, ya. Tapi kalau live streaming rasanya nggak afdol, guys, kalau kita cuma full gameplay juga gitu loh.
lebih seru custom room kayak kemarin, 100 orang masuk semua. Jadi kalian bisa main, bisa berinteraksi, bisa ngobrol juga, itu lebih, menurut gue lebih worth it sih. Bentar, kayak ada step ya. Oh bukan teman kita. Jadi apakah setiap hari bang live streamingnya? Setiap hari kemungkinan besar, namun nggak selalu PUBG guys. Kalau ada game-game baru, ya apalagi game PC baru keluar, game bagus ya, kayak kemarin The Forest kedua, kita langsung tamatin buru-buru gitu loh guys. Cuman kalau nggak ada ya kita balik lagi ke PUBG dulu. Itu guys. Jadi live streaming ini nembak ke siapa bang? Oh ada bolt ya. Oke, jadi live streaming ini gue gunakan untuk memainkan game-game baru ya. Dan custom room PUBG guys, kemungkinan besar sih untuk sementara begitu dulu ya. Karena gue sudah melihat impactnya dari algoritma, antusiasnya cukup besar. Jadi sepertinya kita akan sering-sering live streaming tapi malam, karena kalau siang itu buat konten aja guys. Kalau kita upload konten terus gak lama live streaming, itu yang gue tahu algoritma YouTube-nya akan sangat, bukan sangat sih ya, kayak berantakan gitu. Jadi emang harus dikasih jeda gitu guys. Menurut saya sih jadinya kayak 6 jam 8 jam lah ya baru bisa clear situ sih. Ini menurut saya guys. Gitu ya. Ini emang kita akan lihat ya guys ya, PUBG itu di YouTube tahun lalu lagi turun-turunnya, tahun ini lagi ada naik, ada kenaikan guys. Dari segi viewer, dari segi player ada kenaikan tahun ini. Jadi masih ada harapan lah istilahnya ya. Walaupun tracknya enggak segila zaman COVID tahun 2020 ya, tapi seenggaknya ada peningkatan lah guys ya. Gue juga gak tau yang nge-trigger tuh apa peningkatannya. Kalau kita bandingkan ke sebelah dengan game FF Free Fire, itu yang pemainnya turun anjlok sekali guys ya tahun ini ya. Tahun kemarin anjlok, tahun ini juga belum ada peningkatan. Gue liat ya youtubernya banyak yang rungkat ya. Pada pensiun main Free Fire guys, pada main game lain gitu kan. Jadi harusnya kita komunitas PUBG sih harusnya kita bersyukur sih guys, karena kita masih bisa bertahan gitu loh. Di tahun kelima loh. Gila guys, udah tahun kelima gitu. Kalau menurut saya sih, kalau game yang udah di atas tahun kelima masih survive, biasanya sih bertahan guys sampai tahun-tahun berikutnya. Contoh kayak Dota bertahan 10 tahun lebih ya, ya kan. Emang Dota apa hari gini udah bukan di, ntar ada orang ya, sabar guys. Doom ya, oke. Emang Dota bukan lagi di tempat-tempat prime-nya gitu loh guys, cuman yang main tuh tetap stabil gitu. Emang yang bikin hidup tuh player yang stabil sih guys, nggak ganti-ganti, nggak pindah-pindah gitu kan. Jadi harusnya lebih baik sih guys, gitu kan. Wah, emang udah keren lah gue guys, gue nggak salah pilih game ini gitu loh, udah panjang banget gitu loh. Nggak salah gitu. Bang, Mobile Legend rame terus, beda. Mobile Legend pasarnya beda guys, itu mid ke low ya. Kalau ini pasarnya mid ke high ini guys. Dari segi device, dari segi duit ya kan, harga juga mahal. Emang ini game yang cukup mahal ya. AMR kita ambil guys. AUG deh, AUG AMR deh ya. Udah nih mah AUG AMR aja sampai late game ya guys ya. Ya, PUBG emang beda guys, pasarnya beda, market ya. Dan ininya juga beda apa? Modenya, yang satu MOBA, yang satu Battle Royale, udah nggak bisa disamain guys. Compare lah sama Free Fire, compare lah sama COD Mobile tuh, compare sama yang kayak gitu-gitu guys. Karena sama-sama Battle Royale, sama-sama di HP gitu. Kalau mau Mobile Legend mah nggak usah di-compare guys, karena emang udah beda haluan. Player Mobile Legend ada sendiri, player PUBG Mobile ada sendiri gitu kan. Yuk cari mobil bang, kita perlu cari mobil sekarang bang, let's go bang. Kita udah AUG AMR, harusnya sampai late game udah survive sih guys, udah bertahan sih ya. Tapi kita perlu cari mobil nih bang. Di mana mobilnya bang? Gak ada mobil ya guys ya. Gak ada mobil lagi. Sahat Afridi guys, yang lagi nonton jangan lupa di like dulu teman semua yuk. Jempolnya kita pencet dulu guys. Semakin banyak yang like, semakin video tersebar guys di beranda orang-orang yang gak kenal bang Alek guys. Jadi kalian sudah sangat membantu sekali ya biar PUBG ini bertahan cuy. Karena gue liat-liat youtuber PUBG banyak yang rungkat juga sih guys. Aduh gimana ya, udah banyak banget yang rungkat, banyak yang pensiun, ganti game, ada yang balik ke Mobile Legend, ada yang berhenti sama sekali. Itu yang kasihan sih guys, yang udah berhenti sama sekali, gak pernah upload, gak pernah live lagi. Banyak banget guys.
Kalau dulu biasanya dari Mobile Legend, terus PUBG ada, pindah PUBG. Terus sekarang PUBG agak udah turun, pindah Mobile Legend lagi, itu banyak. Tapi lebih banyak lagi yang rungkat, guys, tiba-tiba pensiun. Ya, kita doakan aja, guys, game ini bertahan ya. Bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan udah bagus banget sih, guys. Game kalau udah 10 tahun sih OP banget sih. Asal e-sportnya bertahan aja sih, guys, ya. Tiap tahun ada e-sport kompetisi yang sangat banyak. PUBG Mobile kan e-sportnya masih bertahan, cuy. Menurut gua kalau e-sportnya bertahan sih masih bisa, guys. Masih bagus ya. Menurut gua walaupun player enggak sebaik lu tapi masih bisa gitu kan. Asal pemainnya bertahan aja sih. E-sportnya bertahan sih. Kalau e-sportnya udah hilang atu-atu, enggak ada turnamen, enggak ada PPL, enggak ada PMSC, enggak ada PMGC. Nah, biasanya enggak lama game-nya rungkat. Udah banyak, guys. Apa tuh? Dulu game Battle Royale apa? Dulu yang gua pertama kali. Aduh, apa itu, guys? Yang mirip banget PUBG, guys. Duh, namanya apa dulu ya? Apa, guys? Ada deh pokoknya di Play Store, sekarang udah tutup, guys. Itu game dipenuhi cheater. Dulu ada turnamennya sempet, tapi nggak bertahan lama, ya kan? Keluar, aduh gue lupa. Itu game mirip banget PUBG ya. Awal-awalnya sebelum PUBG keluar di tahun 2016, dia dulu tuh yang keluar tuh. Sebelum ada Free Fire juga, guys. Nah, itu dia pertama itu dulu. Oke, ini Red Zone sih, Pak. Nggak baik buat kesehatan sih, guys. Oh, udah kelar ya? Udah kelar. Ya udah, kalau udah kelar kita... oh, ini ada mobil. Ada orang kah mobilnya? Coba kita lihat. Ih, kok gue lupa nama game Battle Royale lagi. Sama, guys, kalian komen ya, guys, ya. Tahun 2016 sekarang udah tutup, guys. Tahun 2020 kemarin udah tutup dia. Pokoknya semenjak PUBG rilis dia kalah banget, guys. Karena emang game-nya mirip banget PUBG gitu loh. Kalau Free Fire sih masih agak beda dikit sih. Lah ini. Oh, ini ada yang pakai mobil terus dia ini, guys. Dah. Dorong aja tuh ya. Loh, kemana ini? Kemana mobilnya, guys? Ya, amplop ditelan bumi kah? One hit. Aduh, tuh ada orang ke kiri ya. Lumayan tuh, dapat satu tuh. Mobil ada lagi nih, Bang, ya, Bang. Yuk, yuk. Tadi aku melihat satu orang di sini, Bang. Coba kita eksekusi ya, Bang, ya. Kita cek dulu ya, Bang, ya. Tadi aku melihat orang di sini, coy. Di mana dia, coy? Kok hilang ya? Wah, goib, guys, hilang, guys. Suaranya aja nggak ada, guys. Ya udah ya, kita jalan dulu, guys, ya. Nggak nemu orang tuh. Kita muter-muter dulu, let's go. Guys, ada orang, sebelah kiri ada orang. Waduh, bener kan? Ada orang. Oke, guys. Kita bakal rungkatin ini orang, guys. Sabar ya. Yang gue liat dua orang sih. Bentar. Kita cek belakang. Oh, ada orang kan di belakang kan? Wow. Tuh, ada orang, cuy, di belakang, cuy. Ini sih ras sih. Bentar, yang belakang takutnya diri, guys. Ras ini, guys. Ini ras sih. Nggak pakai lama sih. Yuk. Ambil kiri dulu ya. Kita lempar bom biar budek kupingnya, guys. Walaupun nggak kena tapi budek dia nggak bisa denger step ya. Tadi dua loh. Bentar ya. Pokoknya tadi dia berdua ya. Sabar guys. Kita cari dulu, guys. Tersisir pelan-pelan ya, bro ya. Mana lagi? Oh, AVK yang atau lagi DC, guys. Tadi berdua bener. Atau lagi DC, dia ngekill bot ini ya. Nah, iya tuh. Berarti tiga dia aslinya, coy. Pansan yang tadi kenok nggak mati kan yang belakang kan. Oke, guys. Kita masih berada di luar area Gear Gopol ini yang indah sekali, guys ya. Dan sekarang kita coba untuk menaikkan mobil ini, cuy. Let's go, guys. Kita ke arah mana nih, bos?
Ke arah mana nih bos? Bang, ikut gak bang? Kita jalan-jalan lagi bang. Cari-cari airdrop ya. Cari-cari airdrop, cari-cari flare gun ya bang. Pada mau ke atas situ guys. Aduh, ngapain ke atas situ ya? Berat cuy. Ke situ. Ntar ambil kotak dulu. Ya ampun, barangnya begitu dong guys. Ini kita udah pakai AUG sih, udah lumayan sih guys. Eh bang, sini bang. Kita ke kiri bang, kiri yang dikit bang ya. Di mana danger ahead? Yakin di situ ada musuh. Baiklah kalau begitu aku akan datang ke sana ya. Kalau ada musuh aku akan datang ke sana cuy. Yakin di situ ada musuh. Oke. Kita sisir guys, kita lihat nanti nih ya musuhnya seperti apa. Kenapa terbalik ini? Ini gak bisa naik sih, setahu gue sih gak kuat ya kan. Gak kuat guys, gue udah pencet speed boost tuh. Circle-nya ada di tengah gear gopol Zarki. Ya amplop ngape ini mobil. Yo guys, dicari lagi kita musuhnya guys. Apakah ada di sebelah sini? Ini mobil apa nih? Oh teman kita itu lagi ngelut bro. Teman kita lagi ngelut bro. Nggak apa-apa, kita tinggal aja guys ya. Kita lanjut lagi ke seberang sana sepertinya sih. Nggak ada tanda-tanda guys, kehidupan yang pasti guys ini guys. Nggak ada tanda-tanda kehidupan yang pasti, bagaimana dong? Kalau ada musuh langsung tabrak sih. Coba sini. Rumah yang ini, apakah ada orangnya coy? Kosong ya. Nah itu tembak-tembak apa tuh? Coba kita lihat tembak-tembak apa guys. Please lah, kasih satu squad gitu, perang kita. Di mana sih? Di atas. Kalau di atas kita ngeliat dari bawah aja, kelihatan jelas sih dari bawah sih. Wah asli sih guys, gak ada tuh. Itu bukan musuh itu yang buat terbang, gak ada guys. Kemana kita harus mencari cuy? Ganti mobil dulu kali ya. Bensin udah sekarat guys, let's go. Hampir kena. Buset. Bentar guys. Ya amplop. Gak enak banget AMR asli. AWM terbaik sih ya. Mental dia guys masalahnya guys. Ya amplop. Amplop. Parah-parah itu parah banget guys. Bang, ayo bang, kita harus bang langsung ya guys. Kita gas, rasa wedi, rasa takut tabrak guys. Lah apa ini cuy? Apa ini? Bang, udah bang, lootin tuh udah bang. Udah satu hari kita ngelut bang. Udah cukup. Kita end yang ini dulu gak bang? Yo, end yang ini dulu bang. Ntar di revive. Lumayan ini satu orang mana? Oh itu dia guys. Yo, bentar. Ada temannya. Langsung tegaskan. Bentar, agak ribet nih. Agak ribet nih. Gak kelihatan lu. Ngumpet di mana lu bang? Oh, itu dia, gue lihat. Jumpsuit. Gila guys. By the way nomor 4 mati sama siapa guys? Dapat kali 8, nice. Oh tadi kita pakai kali 6 guys, makanya susah ya. Boosting lu ya. Satu lagi guys. Musuh tinggal satu lagi. Boosting lagi cuy. Gak ketemu hari ini, gak ketemu banyak musuh guys. Gimana kita mau ngejar 15 kill? Musuhnya gak ketemu ya. Tuh tadi ketemu langsung jebret. Eh bang. Sisa satu. Ih gak mau naik. Oh yaudah, aku jalan sendiri ya.
Asli nih guys, satu lagi gak ketemu-temu ini. Antara AVK atau error, gak ngerti. Aduh, VSS lagi yang nge-kill. Bang, di bang, tolongin dulu temanmu bang. Tuh bang. Nah, sana. Bentar. Di situ kak, oh iya, itu dia, ada yang nge-prone guys. Aduh, ditembakin. Nah, bang, kita bisa nabrak pakai mobil guys. Kita lihat ya guys ya. Kita lihat dikit lagi, dikit lagi. Ya, jangkrik lah. Waduh guys, oke, teman-teman semua, sekian dulu untuk gameplay kita hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir ya guys ya. Dan teman-teman semua, jangan lupa diklik subscribe dulu guys yang belum subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini, di like dulu guys, dan tolong di share ke teman-teman kalian ya guys. Ada Bang Alek di sini bermain PUBG Mobile. Aku pamit dulu, besok kita ketemu lagi guys ya. Bye bye.